Hai sahabat muda, berjumpa lagi dengan kami ya. Salam jujuan, ini Bapak Tuhan Rasulina Anindya, pembina Ibas Kemujujuan. Para sobat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sahabat muda, rumah kita sudah selesai. Maka dari itu, abang beserta anak kami, anak Bapak Jafran, pulang ya. Beserta ibu juga, bapak juga, dan juga ibu ke tani ya, sahabat muda. Karena tadi, dia kepingin juga belum pernah ketemu Tuhan. Jadi ikut dengan abang yang melihat-lihat suasana sana, karena sebelum di sini pun gimana ya sudah agak terombang-ambing sedikit tempat kita dalam saya. Jadi ikut dia mengetahui nanti dia suka di sana kerja mengupah bersama mereka ya sudah dan abang dan bapak jabrannya. Jadi di sini terima kasih banyak ya buat abang dan anak kami juga, bapak Luren, oleh Pak sudah membantu kami di sini ya sudah juga. Terima kasih banyak, semoga Tuhan membalas semua rezeki dan beserta kesehatan buat kalian semua ya nak ya. Pak Jafran, abang, terima kasih ya. Karena mungkin kalau melihat kalau kami sama Pak Ula tidak akan sanggup membalas kebaikan mereka ya, sebab juga Tuhan yang membalas semua sukses kedepannya apa yang dicita-citakan semua yang tercapai ya, sebab juga amin. Jadi di sini mungkin kami beberapa bulan mungkin kalau kami selepas ini siap tanam padi kita, mungkin kalau tidak ada halangan mungkin kami juga akan mengikuti lahannya sebenarnya. Karena di sini tempat abang ini pun setelah beberapa bulan ditinggalkan dia di kebun, terus jaga kebun, ada ibunya di kebun sebenarnya. Dia itu ada rumahnya tapi dia menumpang tanah orang ya sebenarnya. Di sini tanah orang itu katanya dia membuat warung atau sejenis kafe ya sebenarnya. Jadi di sini mungkin kalau sudah siap nanti kerjaan kami di sini, mungkin kami secara gotong-royong juga menunggu bapak datang juga pulang dari kesehatan ibu mertuanya juga ya sebenarnya. Nanti kami juga akan rembukan, akan berkumpul juga untuk mengangkat bubu abang ini ke kebun ya bang ya. Seperti itu sampai tinggal. Beginilah kami secara kekompakan kami. Kami cuman ya sebetulnya kalau diandalkan dengan uang tidak ada, kalau tenaga banyak sama kami ya sebetulnya. Begitulah cara kami untuk mempererat secara kami kekeluargaan kami sebetulnya seperti itu ya. Jadi buat sahabat-sahabat kita semua, mohon doa dan dukungannya ya, agar abang ini juga kuat untuk menjalani kehidupannya ya sebetulnya. Jadi mohon doanya ya, jangan pernah segan untuk memberi nasihat dan sarannya kepada abang ini ya. Semoga kak juga ya sebetulnya. Ibu dan juga sedih ya melihat keadaan mereka, tapi apalah daya kami bersama Pak Uda sebetulnya. Seperti itu ya, mohon doanya juga ya sebetulnya, supaya nanti lancar juga untuk pengangkatan bubu abang ke kebun ya sebetulnya, seperti itu. Mungkin selama ini sahabat-sahabat pemuda dan pemudi bertanya-tanya kenapa, dan ada juga bertanya ya itu rumah tanahnya tidak sahabat muda, dia itu menumpang ya sahabat muda, menumpang tanah. Tapi kalau kita menumpang tanah itu apalah daya kita, kalau orang perlu ya kita berangkat, katanya kita berangkat ya sahabat muda, seperti itu ya mungkin. Lepas nanti mungkin bapak Jafar nanti kalau sudah sehat ibu mertua kami pun sudah siap nanti tanam padi, mungkin kami kita milaran ya sahabat muda. Seperti itulah kekompakan kami, kekeluargaan kami, saling bergotong royong sahabat muda. Seperti itu ya, mungkin sahabat-sahabat muda dan abang Milala Family bertanya-tanya itu rumah abang Milala Family itu tidak sebuah rumah, memang untuk mereka tapi tanah bukan milik mereka. Nah ini barang-barang sudah dikemas semua ya sahabat muda, jadi saya suruh lah bawa yang tinggal sisa-sisa curian orang, saya suruh bawa orang ini ya. Jadi mantan dipihara, aku bilang tadi ada juga ayam yang udah kami itu aja lah kita yang mungkin karena ayam kita pun tak ada lagi, kita apa lah jadi dibawa dia ya. Nah, jadi ini terus ya sahabat Milala Family, mohon doanya dan dukungannya agar mereka selamat sampai tujuan dan mereka tersenyum menyambut bang Milala sudah rindu beberapa hari tinggalkannya sahabat muda semuanya. Oke sahabat semua, sekian dulu video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun, mari tetap semangat. Sekian dulu, salam jauh-jauh orang, sampai jumpa sahabat bang Milala Family. Nah ini nanti bawa dia ya. Nah ini lagi, nah, balik lagi. Oke.
ini tuh untuk dibiarkan. Ya, mau sudah perjanjian. Senang sekali ya sahabat Biuda, motor udah sampai depan rumah kita ya, dijemputnya. Ah sama aja nih itu Babang Duren. Ah. Nah, teman-teman semuanya mohon doanya ya, mobil sudah datang ke rumah Biuda ya. Jadi kami mau berangkat bersama Babang Duren juga ya. Babang Duren nih. Oke, hantu dulu ya sahabatku. Oke. Okay. Suruh bawa es dulu ya. Ah besok biar buat Pak Uda lagi itu buat Nande Bakti. Sekarang udah Bang Milala ini sampai di depan rumah. Kita pesan mobil lah, kita tunggu aja ya. Iya, mari. Sudah enak. Pindah ke lebih kemarin dulu lagi ya. Dua. Abang pulang ya. Jangan nakal ya. Sini kamu saya. Dadah lebih, dadah dulu. Oke, dadah. Mangke. Oke. Mohon doanya buat teman-teman semuanya, semoga kami selamat sampai tujuan. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya atas dukungannya, tetap dukung kami teman-teman semuanya. Macet jalannya teman-teman semuanya. Tidak tahu kita apa yang terjadi di depan sana ya. Mobil penuh semuanya sepanjang jalan. Padat sekali. Ternyata ada berat di sini ya teman-teman. Pasing balak ini ya. Sampai gitu ya teman-teman semua. Nah, ini lah suasana malam di jembatannya ya teman-teman, jembatan Lumpai. Jembatan panjang ya.
sudah jam 4 pagi ya teman-teman. Nah, kita sampai di sini aja ya teman-teman semua. Simpang 3.